Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Serta tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, kabar terbaru di sore ini tentunya datang dari abang tampan Rizky Billar yang tengah podcast di Kobas Bosuki Surojo ya. Di sini terlihat abang Rizky Billar tengah ditanya oleh abang Bosuki Surojo ya. Nah, kita sebagai para fans Leslar tentunya dibikin penasaran. Hal yang menarik di podcast Kobas Bosuki Surojo ini ada collab bareng ya, sepertinya soalnya ada Rian The Massive di sini. Apakah Rian The Massive akan membuatkan lagu untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar ya? Karena terlihat di sini Rian The Massive ikut dalam podcast Kobas Bosuki Surojo ya. Dan dari postingan tersebut dibanjiri banyak komentar oleh para sahabat dan para fans Leslar tentunya. Ada akun Instagram Fahri Juwaje, lagunya udah ada min, kata Bang Rian. Tinggal sama mereka berdua mau apa enggaknya, karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sama Kang Rian. Dan ada Dewi underscore Angel tahu 7110, siap ditunggu ya Kobas podcastnya. Tidak lupa terus Leslar pun mengomentari, semoga gak lama dan cepet di upnya, suka bikin penasaran aja ya. Serta ada Elia.z, aku suka kalau podcastnya di Bang Kobas kos cepat uploadnya gitu. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat dan para fans Leslar tentunya yang mendukung antara Rizky Billar dan Lesti Kejora ya. Di sini terlihat juga abang Rian The Massive ingin mempersiapkan lagu untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Wah, semoga podcast kali ini cepat di upnya ya, sehingga fans Leslar tidak penasaran lagi. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.